Pemirsa, mewakili penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, Sekretaris Daerah atau Sekda Ridwan, membuka kegiatan penanaman pohon dan talk show pemuda pada acara Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia atau HHDHKD tahun 2024. Diselenggarakan di Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Jambi, Rabu 9 Oktober pagi. Dilaksanakan di rumah pompa IPAL Kota Jambi, Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur. Dalam sambutannya, Sekda Ridwan menyebut, Hari Habitat Dunia merupakan momen penting yang bertujuan untuk merefleksikan kondisi manusia dan menegaskan kembali hak dasar setiap orang atas tempat tinggal yang layak. Ridwan menjelaskan, telah banyak tema yang diangkat guna mendorong diskusi tentang bagaimana kota-kota dapat menjadi tempat yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang yang mencerminkan perhatian terhadap isu-isu yang dihadapi kota-kota dan masyarakat di seluruh dunia. Acara talkshow dan penanaman pohon memantau hari habitat dunia dan hari kota sedunia. Banyak yang disampaikan kepada pengungsi atau lingkungan ya dalam rangka hari habitat kota sedunia. Dan aku bisa sampaikan bahwa kota yang pasti berdampak dari resiko penyakit. Tapi dampak yang timur pun kita tetap sekecil mungkin. Di mana kota pun yang pasti ada efek dari transportasi yang macam. Tapi dengan pengelolaan lingkungan yang baik, dengan habitat itu masalah pencemaran lingkungan, dampak di timur di pembangunan, dan itu pasti. Kita akan sekecil mungkin dalam hari habitat. Maka suhu, penanaman pohon, kebijakan pemerintah kota, penanaman pohon itu sudah berubah. Alhamdulillah kota Jambi ini kan untuk pengelolaan air limbah tidak semua kota juga ada 3-4 kota termasuk kota Jambi dan untuk IPAL juga itu sudah bisa dioperasikan sehingga masyarakat sudah membuang air limbah itu air yang mau bisa kita akan dipisahkan di Lebih lanjut, Ridwan menekankan, upaya dalam mewujudkan permukiman dan perkotaan yang layak huni merupakan tanggung jawab bersama. Tata kelola kolaboratif dalam berbagai penyediaan infrastruktur harus dibarengi juga dengan kepastian berkelanjutan dalam pemanfaatannya. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.